Wee. Oh Allah ini, ini yang bagus, ini bukan membuli, Bener. bukan jahilin temennya, Bener, tapi sayang tolong menolong, membantu temennya. Aduh, udah susah banget nih nemuin circle kayak gini zaman sekarang oh, nih. Oh sirkel namanya ya? <laughs> Pertemanan, oh. ruang apa, ruang lingkup seperti itu tuh agak oh, susah. Iya. Apa namanya? circle <laughs> Astagfirullah. aduh, puasa-puasa begini, hati-hati oh, yeah. loh, yeah, jangan harus. sampai pahala puasa kita hilang. Betul. Nah. <laughs> Ustad melihat tayangan barusan kan kayak seneng banget gitu ya ngelihat uh, saling tolong menolong gitu ya. Tapi kadang suka terlintas gitu ya di dalam hati. Duh nanti di saat saya susah gitu ya. Pengen gitu dibantu juga sama orang. Itu dalam Islam boleh nggak sih punya pemikiran seperti itu Ustaz? Nah ini mohon penjelasannya Oke okay, baik. izin Abib dan Usasan. Oh, lho, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'sallilayasainimhammad. Allahumma'sallilayasainimhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna qawwul karim. Tuhibbul apapun ya Karim. Masya Allah di puasa kita Ramadhan tahun ini. Luar biasanya. Karena alhamdulillah kita sudah terbebas dari pandemi. Walaupun ada tapi sudah berbahagia dengan kita. Berarti kita sudah bebas. Bisa berbau karena sudah beradaptasi. beradaptasi dan kali ini kita bisa kembali lagi hidup normal new normal Nah ternyata kalau berpikiran aku aku bisa tolong-menolong eh, nanti kelak aku akan ditolong Apakah boleh eh, seperti itu mohon maaf kita ini makhluk sosial kita lahir dibantu orang makan dibantu orang tidak mungkin kita hidup sendiri kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Makanya, kalaupun ada kalimat seperti itu terbenak dalam hati kita, bahwa aku tolong, nanti aku akan ditolong juga. Itu jelas, barang siapa yang menolong akan ditolong. Siapa yang menolong, Allah lewat jalur apa, lewat jalur orang-orang yang Allah gerakkan, artinya untuk membantu dia. Maka, menjadilah satu: tolong menolong, insya Allah, Allah akan bantu. Allah akan tolong, sehingga kita menjadi pribadi penolong. Sekali lagi, pribadi penolong. Bukankah kita hidup ini bukan hanya sekedar ibadah. Tapi untuk mengurus sesama. Bahkan bukan hanya mengurus sesama. Amal ma'ruf nahi mungkar. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa kehidupan kita ini luar biasa. Dalam Islam ada namanya hidup berjamaah. Makan bersama. Itu luar biasa. Makanan untuk tiga orang bisa dimakan oleh lima orang. Bahkan lebih jika lo dimakan bersama-sama. Artinya luar biasa. Bahkan Allah kan ganti lebih banyak daripada itu. Jadi jangan menjadi pribadi yang pelit. Menjadi pribadi yang nafsi-nafsi. Jangan. Kita ini harus saling tolong-menolong. Bahkan ketika kita menolong. Yakin itu tidak akan habis. Tapi akan justru akan ditambahkan. Ditambahkan kemuliaannya. Kebaikannya. Dan Masya Allah. Tabarakallah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita betul-betul banyak amalan ibadah yang berkaitan dengan jiwa sosial. Kenapa kita berpuasa supaya kita merasakan bagaimana rasanya orang kelaparan? Mungkin kita kelaparan hanya pada saat ibadah puasa. Tapi ada saudara-saudara kita memang dalam kehidupannya selalu lapar. Karena kenapa? Maaf, maaf, tanpa menyinggung siapapun, bisa jadi mereka e, makanannya tidak cukup. Bahkan mereka tidak mau mengeluh, tidak mau mengeluh. Nah, dalam hal ini, e, kalau memasak berbanyak kuahnya. supaya apa supaya bisa berbagi kan dari sini kita sudah diajarkan bagaimana kita saling berbagi saling memberi bahkan ada namanya ibadah zakat bagaimana zakat itu meratakan nikmat yang Allah berikan jangan pelit yang menahan harta bahkan kita bisa memberikan lebih dari itu ada namanya sedekah kalau mungkin zakat 2,5% atau ukurannya sampai 5 sampai 10%, tapi kalau sedekah luar biasa kan? Bahkan sepertiga harta kita bisa kita sedekahkan. Itulah hebatnya. Bahkan ada orang mewakafkan rumahnya, tanahnya untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi dalam hal ini bisa enggak, boleh enggak kalau kita berkata, "Ya, saya bantu kali aja nanti aku juga dibantu." Ya. Yeah. Baik, jamaah Islam Tindak yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz yeah. Syam, aku tuh kadang suka ketemu sama orang yang kalau misalnya udah ngasih sesuatu gitu ya, suka dibahas nih. Wah bagus ya kamu pakai sepatu dari aku gitu. Wah bagus juga. Wah kamu kan bisa kayak gitu gara-gara jasa aku. Kalau nggak ada aku kamu gimana? Nah Ustaz Sam gimana cara menghadapi orang yang suka mengungkit-ungkit pertolongannya gitu Kadang juga minta dibalas budinya. Kamu ini udah dikasih masa nggak ngasih balik. Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Tabe habis Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين جماعة إسلامة إن دهن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن تعالوا نكاتاكان Bagaimana jikalau ada orang menghadapi orang yang setelah kita tolong ataupun setelah memberikan pertolongan, dia mengharap untuk dibalas pertolongannya? Bagaimana kita, sebagai pihak yang ditolongin, harus menghadapinya? Yang pertama, kata Al-Quran, "Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama ataupun yang lebih daripada itu." Artinya, membalas pertolongan orang lain itu adalah suatu perintah dari agama Islam. Jadi, kalau kita habis ditolongin orang, nggak usah nungguin orang itu minta dibalas. Mestinya kita segera membalasnya, bukankah dalam Islam kita diajarkan? Ketika ada orang yang memberi salam, "Assalamualaikum, segera balas, bahkan yang lebih, waalaikumsalam warahmatullah." Kalau dia mengucapkan "Assalamualaikum warahmatullah" balas dia bahkan lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau dia mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balas dia dengan yang sama ataupun lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa subhanallah jadi ada tambahan ketika membalas kebaikan orang lain maka kalau kita dibaikin sama orang ditolongin sama orang memang perintah dalam Islam balaslah kebaikan tersebut dengan kebaikan yang sama atau kalau mau lebih baik lagi balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah diberikan kepadamu maka jangan nungguin orang minta subhanallah. Yang kedua, kalau misalnya udah diungkit-ungkit daripada pemberiannya, maka kita sebagai yang diberikan tadi jangan sampai kita sakit hati. Kita husnuzan aja. Bisa jadi itu adalah teguran Allah melalui lisan orang yang pernah membantu kita. Teguran Allah bagaimana? Kan memang Allah perintahkan kita untuk membalasnya. Nah kita ini dalam keadaan lalai. Kita ini manusia tidak akan pernah luput daripada lalai dan lupa. Akhirnya Allah menegur kita melalui lisan orang yang pernah menolong kita. Hei kamu tuh jangan selalu menjadi tangan di bawah aja. Usahakan menjadi tangan yang di atas. Karena selama-lamanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang punya kekuasaan akan selalu menjadi sesuatu yang lebih bisa dimanfaatkan dibandingkan orang yang tidak punya kekuasaan. Orang yang punya duit lebih Baik daripada orang yang tidak punya sama sekali Untuk kebaikan e, mal, Kebaikan harta itu Paling bagus ketika di, di, diberikan Atau dipegang oleh orang-orang yang soleh Maka itu adalah bentuk teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jangan sakit hati Kalau misalnya diminta balikin Kebaikan orang-orang lain, mungkin itu Teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada intinya, kita ini menjadi Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang baik Sangka aja deh, yang husnudhan aja Gak usah tiba-tiba ditegur Eh ganti dong, eh balik dong bantuin ulang dong. Subhanallah, engkau sekarang giliranmu yang bantuin saya. nggak usah kita merasa sakit hati. Ih, kayaknya nggak ikhlas, berarti dia dulu nggak ikhlas. Bukan bukan tugas kita menilai itu. Kayaknya dia dulu ria, kayaknya dia dulu ini adalah penuh dengan ujub ketika menolong, menolong kita. Bukan tugas kita menilai dia ikhlas ataupun tidak ikhlas. Kita sebagai orang yang ditolongin, mesti sadar diri. Ketika engkau ditolong, maka berusahalah membalas kebaikan tersebut dengan sesuatu yang sama atau yang lebih baik darinya. Allah Ta'ala. Dan jadi kalau misalnya nih ustadz saya uh -uh. dikasih uang, Misalnya dikasih pinjam uang, nah, uh -uh. kalau kita balas nggak punya uang sebanyak itu kan katanya harus lebih. Bukan berarti harus balas pakai uang ya? Nggak berarti nominal, Enggak nah. sesuatu yang lebih baik. Misalnya dia butuhnya kan dia punya uang, berarti iya. dia butuhnya bukan uang lagi, betul. mungkin sesuatu yang Tenaga, lainnya. Misalnya ya, masya Allah. Atau baik. misalnya undangan atau apa gitu kita balas, betul, betul. Balas datang. Masya, gitu. masya, masya Allah. Terima kasih Ustaz saya penjelasannya sama. masya Allah. Nah kan ada lagi bunyi nih. <scuch> Ih, kesel banget deh kan kan tuman nih orang Astagfirullahaladzim. ini nih Astagfirullahaladzim, ya ini bulan ramadan marah-marah tidak baik orang berpuasa marah-marah lagian juga ini kan ditonton satu Indonesia iya, tapi gak enak dilihat orang di rumah aku tuh kesal sama orang yeah. yang udah ditolong tapi malah mm. jadi ketergantungan setiap bulan minta lagi minta lagi minta lagi kan udah ditolong sekali masa harusnya jangan ke aku lagi dong ke yang siapa, lain siapa, kan siapa, bisa siapa, 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 ini siapa. nih orangnya nih tuh henti tuh gak boleh kayak gitu dong bantu mm. aja kalau nanti sanggup ada ada gini aja tapi... supaya lebih tenang kita bahas aja. yuk Gimana? kita bahas yuk. setelah yang satu ya. ini Jamaah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas bagaimana menyikapi ketika ada orang dibantu malah ketergantungan setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siap orangnya? Ini itu. Tuh. tuh.